buka kedai tapi hanya ada satu je family yang makan kat sini, iaitu family aku. Special sup campur tak nak try? Sup campur? Kau ambil semua menu nasi ayam dekat kedai ni. Sekejap kan? Tak boleh berhenti pula. Ya, yeah, baru. Baru seminggu? Minggu kedua. Kau tengok eh, sup dia cair. Aduh, aku tengok pun tak berminat. Melantak, be. Okay, sekarang ni aku berada dekat area Pendama, dekat Bayu Mas lah. Aku tengah cari-cari pot-pot makan. Area-area sini kalau ada. Tadi aku ada kerja sikit, so aku tengah cari lah. Ini klinik. Mana apa ni? Oh, pasal Raya Hero di sini lah. You tengok kalau ada kedai-kedai makan ke. Nasi ayam okey? Tu ada nasi ayam tu? Okey. Mana? Ni ke nasi ayam? Boleh lah. Baru buka kot? Boleh? Ha. Lapar? Cantik. Okey geng, ada kedai nasi ayam tu. So aku ingat aku nak cuba kedai nasi ayam tu. Kalau boleh buat video, aku buat video untuk korang. Ha, layan. Ni nama kedai ni. Nasi ayam campa yang berada dekat ini area Gravy 8 Selaku. Area Pendama lah. Kedai baru kot. Kau tengok dia punya signboard pun macam tak siap lagi. Tak apalah. Kita tengoklah apa menarik. Boleh buat video eh. Masuk dulu. Jom. Duduk sini lah. Duduk sini. Boleh? Duduk sini, Mel. Boleh tengok menu tak? Kita ada nasi ayam Hainan, ayam roasted, ayam buttermilk. Oh, nasi ayam Hainan, ayam roasted, ayam buttermilk. Nasi ayam tiga ni lah. Tiga jenis ni lah. Ya, tiga jenis ni. Saya nak order tiga-tiga lah. Siap satu boleh? Boleh. Siap satu eh. Lepas tu. Yang ni special sup campa tak nak try? Sup campa? Sup campa. Sup campa ni daripada mana? Kemboja. Satu bagi saya mi campa. Boleh? Mi campa eh. Satu. Satu. Lepas tu nak tanyalah, sini buka pukul apa? 10 pagi. 10 pagi sampai? 6 petang. Sampai 6 petang. Hari-hari buka ke? Ahad tutup. Ahad tutup lah. Tengok macam sini kedai baru ke? Tengok macam signboard pun macam banner ni je baru. Ya, baru seminggu. Baru seminggu? Minggu kedua. Okey, sampai. Saya buat video eh, tak apa kan? Atas ni apa? Tempat makan juga ke apa? Makan juga tapi duduk bersila kat atas tak? Okey, saya buat video dulu eh. Okey. Okey, geng. Atas ni tempat makan bersila ke? Jom kita tengok atas. Okey juga, nampak. Tapi aku susah makan masila. Aku kalau makan masila, tak bangun-bangun masa. Okey. Okay geng, kat sini ada banyak parking, kau tengok eh. Ada banyak parking. Lepas tu dekat sana ada Natinas Big Mart. Dia punya landmark dia lah. Lepas tu dekat depan dia ni ada bangunan besar ni. Aku tak tahu bangunan apa ni. Besar ni. Lokasi dia dekat Bayu Mas lah. Gravit 8 orang panggil. Ni kedai dia baru buka, setahu aku dia kata tadi baru seminggu. Bayangkan geng, kedai buka kedai tapi hanya ada satu je family makan kat sini, iaitu family aku. Masalah juga tu. So aku harap orang-orang sekitar ni boleh support kedai dia ni. Kedai dia pun banner pun baru ada banner, belum ada signboard lagi. Ini dia kat depan aku. Menu-menu yang aku order daripada restoran nasi ayam campa yang berada dekat area si Pendama kat sebelah aku, Gravy 8 ataupun Bayu Mas. Kau wish lah kat sebelah aku, kau Google nasi ayam campa, insya-Allah sampai. Okey, dia faham kan kedai ni baru buka seminggu. Tapi aku datang dah seminggu lah. Aku pun tak tahu nak post video ni bila. Macam mana aku tahu kedai baru? Sebab aku nampak signboard tak siap lagi. Baru tampal banner mesti kedai baru punya. Ni aku cerita kat kau menu apa yang kau ambil. Mula-mula aku ambil nasi ayam Hainan. Dia macam biasa nasi ayam dengan ayam Hainan dia. Lepas tu aku ambil sekali ayam roasted. Nampak ayam roasted. Lepas tu ayam butter. Aku ambil semua menu nasi ayam dekat kedai ni. Ni lah, ayam chicken butter dia. Nampak sedap lah. Lepas tu aku tambah ni lah, dia punya sayur pak choy. Lepas tu aku ada order mi campa. Mi campa tengah buat. Anak dengan wife aku letak belakang. Diorang tengah makan nasi ayam. Aku order asing untuk diorang lah. Okay, mula-mula kita cuba nasi ayam dulu. Nasi ayam dia, nasi ayam yang berwarna kuning begini. Nampak? Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad.
Nasi ayam yang bau sup ayam. Lepas tu rasa halia. Nasi ayam dia sedap, lembut. Sebab kebanyakan nasi ayam kalau rupa dia kuning macam ni memang tak sedap. Tapi yang ni okey. Lepas aku nak layan dia punya ayam roasted dia. Haa, ayam roasted dia. Kau tengok ayam roasted dia, kalau kau tengok luaran dia, warna dia tu memang sangat cantik ya. Warna gold-gold macam tu. Macam bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Okey. Okay, ayam roasted aku tak tahu sekarang. Rasa dia memang sedap. Dia punya kulit dia garing. Dia punya isi dia pun lembut. Tapi sebenarnya yang buatkan dia lagi sedap ialah dia punya kicap. Kicap, aku tak tahu kicap sama ke dengan guna. Ayam roasted ni kicap dia manis. Tak tahan ha? Tak boleh berhenti pula. Kicap yang aku dapat ni, dia manis. Dia macam melekit sikit. Dia jenis melekit, manis tapi ada masin. Masin dekat ujung sikit tapi manis. Aku rasa budak-budak memang suka. Kita ambil sekali dengan sup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi aku sedap. Ayam roasted dia bagi aku simple tapi dia sedap. Kicap dia tu yang buat sedap sebenarnya. Aku ambil sekali dengan kicap dia. Nampak ni, macam ni. Kalau tak cukup kicap, dia ada bagi sekali kicap dalam botol macam ni. Lepas tu kita kena layan dengan dia punya ni lah, sambal dia. Sambal dia bagi dalam bekas ni je, geng. Kita tuang. Ikut korang lah, korang nak banyak mana sambal dia. Sebelum aku cuba sambal dia, aku nak cuba dia punya ayam roasted dia pula. Kata, kacau lah ni. Nampak. Rasa sikit, sebelum benda busuk. Gemuk ayam dia. Ini ayam yang kuat makan ni. Gemuk ayam dia. Mungkin. Ayam Hainan dia ni, ataupun ayam steam dia, memang lembut. Okay, ayam yang aku dapat ni, dia punya bau hanyir pun tak ada. Ada certain kedai yang tak tahu macam mana cara nak steam yang elok, akan bau. Tapi yang ini, memang lembut, tak ada bau hanyir. Cuma aku rasa, kicap untuk yang ni, maybe lepas ni dia boleh tune sikit. Kicap dia yang tadi, kalau mendengar ayam roasted memang sempurna gila. Tapi untuk yang ini, aku harap dia kalau dia sedikit masin, dia lagi okey lah. Betul lah. Anak aku nangis pula. Kita lain dengan dia punya sos pula. Tuang lagi sos dia. Aku tak dapat detect sos dia. Tuang lagi sos dia. Ambil ayam dia. Sambal cili nasi ayam ni. Rasa dia pedas. Cuma bagi aku dia agak sedikit awal. Ada bawang putih. Cuma bagi aku rasa dia kurang kuat. Dia kalau rasa dia kuat sikit, lagi okey. Sebab dia macam tawar sikit lah. Okey. Ini pula. Kita rasa chicken butter dia pula. Chicken butter kita rasa macam ni terus. Sedap. Ini aku suka. Kali lagi. Sedap. Chicken butter ni ialah ayam popcorn. Goreng-goreng. Mesti masak butter lah. Yang ini masak butter dia berlemak manis. Dia berlemak manis masin. Kau sedia maklum, aku memang suka benda-benda yang berlemak. Ini berlemak masin. Dan yang penting tak kedekut daun kari. Daun kari dia kena ada. Bau naik aroma dia sikit lah. Siapa culik anak kita? Okay, pekerja dia ambil anak aku buat main-main sebab bising tadi. Bagus, pekerja si sempoi. Ramah. Aku suka dia sebab dia ramah. Okay, nak cuba ini pula. Ni number dia strawberry summer ke sunset? Strawberry sunset. Layan dulu lah. Okay, dia ada rasa strawberry, dia ada rasa limau. Macam rasa sandwich sikit. Lepas tu kat atasnya ada nata de coco, nampak? Ada nata de coco dengan ni. Memang menyegar kan? Tapi bagi aku kedai ni okay juga kan? Tempat duduk dia pun sesa. Ada tempat duduk kat sini, ada tempat duduk dekat atas. Bagi aku sesa. Cuma ialah kedai ni dah agak ke belakang sikit. Dah agak ke belakang sikit. Dan ini bukan tempat tumpuan lah. Tapi jangan risau, aku harap orang-orang setempat, orang-orang area Kelang ke, Port Kelang ke, Jalan Kebun ke mana-mana boleh datang support orang ni. Makanan not bad. Ayam roasted dia sedap. Ayam roasted ni gandingan dengan dia punya kicap dia memang pergi betul. Aku memang suka. Cuba dia punya pak choy ni . Okey. Untuk pak choy ni, aku suka dia punya kicap dia. Sebab kicap dia masin-masin sikit. Kalau kicap ini dia letak dekat ayam Hainan ni, perfect. Okay, nasi ayam lagi. Benda yang tak pernah tolak. Dia macam makanan asasi dah.
merata-rata kau boleh dapat. Cuba kedai ni, aku harap lepas ni dia tambahkan lagi menu. Nasi ayam ni diperbagaikan jadi nasi ayam. Mungkin ada nasi ayam lemon kan. Ada beberapa part yang dia boleh buat penambahbaikan, tak ada masalah sebab kedai ni baru lagi. Ada yang tak kena, kau cakap weh dengan pekerja dia, cakap kak ini. Mana tahu boleh jadikan input untuk dia orang buat penambahbaikan, betul tak kan? Dan lagi satu, aku harap dia boleh buat dua jenis sambal. Maksud aku, dia boleh buat sambal yang lagi pedas, manis, dan ada satu mungkin sambal ni. So bila ada dua jenis sambal, siapa yang suka pedas boleh ambil yang lagi pedas, siapa yang suka macam ni boleh. Ini cuma idea aku lah untuk penambahbaikan kan. Dan satu aku nak komplain, dia punya nasi lah. Nasi dia bagi aku agak sikit. Minta maaf. Okay, nasi dia agak sikit. Tapi tak apa, kalau tak cukup kau boleh minta nasi tambah, tak ada masalah lah. Aku nak cuba ni pula, mi campak. Nampak? Dia katakan mi campak ni mi daripada Kemboja lah. Okay, kalau kau tengok dalam semangkuk mi campak ni, dia bagi macam kuitiau tu. Dia bagi kuitiau yang banyak, dia bagi daging yang sangat banyak. Lepas tu dia bagi berbola, meatball, tauge, lain-lain lah. Bapak aku nak rasa. Okay, mi campak ni dia punya sup tu memang cair. Memang macam hamba lah. Apa sal sup dia cair sangat? Alah. Kau tengok eh, sup dia cair. Aduh, aku tengok pun tak berminat. Tapi kita rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sedap. Aduh. Itulah orang kata, jangan tengok pada luaran dia. Dia walaupun nampak hamba pudar tapi memang sedap. Tak perah limau sikit. Lepas tu kat sini dia ada bagi ni, starter pack dia. Iaitu dia punya sup cili campur dengan garlic oil. Garlic oil lah. Bau dia. Okey. Campur sikit. Orang kata makan ni kena campur gaul-gaul sikit. Ini dia. Aku rasa cili dia ni mungkin cili yang samalah kot. Cili yang sama guna kat nasi ayam tadi. Gaul. Oh, bila dia gaul-gaul macam ni jadi macam mi celup sikit warna dia. Rupa dia. Boleh-bolehnya kalau makan ni makan time panas-panas. Aku makan ni dah sejuk dah. Aku biar lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay, mi campak ni dia punya rasa dia, sup dia light tau. Sup dia light je, tapi sup dia ada rasa daging, ada rasa macam-macam lah. Dia punya sup bukan sup yang kuat. Lepas tu bila kau campur dengan garlic oil, lepas tu bila kau campur dengan cili dia ni, dia jadi balance, dia jadi macam-macam rasa. Tapi nasib baik cili dia tidak terlalu pedas. Kalau terlalu pedas aku akan tersedak. Dan yang paling best, dia bagi sangat banyak daging. Kau tengok memang aku rasa ada lebih daripada 10 ketul daging lah. Banyak daging macam ni. Bisa pada daging ni dipotong nipis ni, dia tambah sedap, senang nak makan. Aku harap lah korang kalau boleh support kedai ni, sebab yelah, kedai ni aku datang ni tak ramai orang, sunyi. Saya ni macam family aku boleh luasa kat sini kan. Tengah kedai ni kalau boleh dia buat signboard cantik-cantik, buat signboard kat tepi jalan tu, dia marketkan kat Google, panggil influencer kan untuk buat video review kedai diorang. InsyaAllah orang makin kenal. Yelah, sebab orang tak tahu tempat ni, makanan sedap tapi orang tak tahu pun tak guna, betul lah kan. Yo, sedap eh. Okay, siapa-siapa yang duduk Kelang ke, Bukit Tinggi ke, Pok Kelang ke, Shah Alam ke, atau Mata-Rata, Jalan Kebun ke, yang tak tahu nak makan nasi ayam kat mana ataupun nak cuba mi campak, tak semua tempat ada. Kau mau datang dekat restoran ayam cap, nasi ayam campak yang berada dekat Gravit Air ni, dekat Bayu Mas, korang boleh, insyaAllah sampai support kedai ni perlukan support dari korang untuk dia terus berkembang. Okay geng, kalau semangat macam biasa, jangan lupa subscribe channel aku Mulan. Tapi insyaAllah ada pokok baik, ada beras, ada pokok makan. Terima kasih pasal support. Assalamualaikum, bye bye.